Baca Jokowi di Jilid 2, Mbak Irma, eh, Presiden Jokowi di Jilid 2 berkali-kali mengatakan tanpa beban. Apakah itu juga yang terlihat tanpa beban? Atau justru malah bisa diartikan tanpa beban itu artinya tidak mau dengar kritikan? Saya kira bukan seperti itu, Nana. Pak Jokowi hari ini ingin mengajak semua pihak bekerja sama dan bekerja bersama-sama. Saya ingin menanggapi Bang Fahri tadi, boleh? Ketua, Ketua saya ini. Ya, silakan, silakan. Saya ingin sampaikan begini. Soal bagaimana misalnya Pak Erick Thohir uh, ingin me, apa namanya merubah ya, struktur di uh, BUMN. Saya kira memang itu harus dilakukan, Nana. Kenapa? Karena seperti ketika saya masih di Komisi 9 contohnya ya, ASN-ASN yang sudah lama, yang sudah dua periode, tiga periode duduk di satu posisi, itu nggak punya inovasi lagi. Bahkan kemudian program yang mereka sampaikan kepada kami di DPR misalnya, itu semuanya copy-paste dari tahun ke tahun. Dan itu yang selalu saya katakan, ngapain bikin program yang copy-paste terus, sehingga akhirnya distribusi program kepada rakyat itu nggak tersampaikan dengan baik, dan nggak hmm. ada hasilnya. Hmm. Jadi untuk apa orang-orang seperti itu? Kalau menurut saya ganti aja semua. Hmm. Ganti, dan kemudian cari orang yang bagus, bikin target, ada progres, ada target, nggak bisa melaksanakan uh, target, demosi. Hmm. Ada ada progres kemudian capai target kasih re, uh, reward dong termasuk di, termasuk diantaranya ya. ketika talent scouting dan kemudian nama Basuki Purnama masuk. Saya kira apa sih salahnya dengan Ahok? Nggak ada salahnya. Ahok itu seorang manusia yang punya hak azazi manusia dan dia sendiri tidak punya masalah dalam dalam hal ketika misalnya kemudian pemerintah Mengharapkan beliau duduk di satu posisi, kita bisa lihat kinerja Ahok selama ini bagus. Ya. Beliau masuk penjara itu bukan karena kinerjanya, loh, bukan karena dia melakukan hal-hal yang tidak baik terhadap uh, rakyatnya, bukan itu, tapi karena ada kepleset, kepleset omongan yang memang kemudian itu harus hmm. dipertanggungjawabkan beliau. Hmm. Tapi secara kinerja, Ahok menurut kami good. Hmm. Dan, dan bagaimana membaca berbagai suara-suara yang yang menolak? Apakah itu suara-suara politis itu yang tadi Anda maksud uh, sebagai bagian terlalu banyak politisnya dibandingkan dengan uh, apa namanya kinerja BUMN-nya Bang Fahri? Jadi kan Pak Jokowi itu kan kira-kira bilang saya mau cepat oh, karena ya. itu kita rekonsiliasi, kita bersatu bahkan musuh utamanya kan namanya Pak Prabowo kan. Ini kita bicara musuh dalam terminologi Sudah demokrasi. Sudah bukan ya. musuh. Nah, dia diajak jadi menteri. Ini kan misteri, sebenarnya, kalau kita bicara bagaimana orang yang habis debat sama dia, hasil debatnya itu dipresentasikan lagi di DPR, itu sama. Jadi, Pak Jokowi membiarkan Pak Prabowo masuk ke dalam kabinet dan membawa agenda-agenda yang dia perdebatkan. Ini kan sebenarnya satu simbol rekonsiliasi. Yang kalau dipaket secara baik, ini sebenarnya mengirim pesan kepada masyarakat, eh, udah nggak ada bekelahi lagi. Ini kita ke menuju ke satu ya. titik. Betul. Nah, ini harus banyak penasehatnya supaya operasinya itu benar. Ini kita masih ribut soal Habib Rizik, masih ribut soal Ahok, masyarakat masih terbelah dan tidak ada mohon maaf ya satu operasi dari pemerintah yang menunjukkan bahwa eh kita memang betul-betul ingin kerja tolong dong yang nggak penting kita nggak perlu berdebat dan siapa seharusnya operasi itu operatornya siapa? Nah, gini saya terus terang uh, Bung Fajro saya apresiasi sebab dia orang outspoken dari dulu dia aktivis mahasiswa dia ngerti isu dia ngerti gambar besar orang seperti ini harus banyak dan harus membicarakan dan membahas banyak hal bukan cuma hari-hari saja, tapi konstruksi dari pikiran besar pemerintah sebab begini, presiden itu meskipun dia terlalu teknis orangnya tapi kita harus asumsikan dia punya pikiran besar di belakang ide-idenya itu harus ada yang menjelaskan masyarakat demokrasi, masyarakat cewek kalau nggak dikasih tahu, nanti kacau gitu Oke okay. itu-itu saya kira harus dilakukan. Oke, okay, saya mau tunjukkan tweet Anda, uh, yang Anda tweet uh, November tanggal 2, sering saya kata karena Presiden itu satu dari hampir 270 juta rakyat yang dipilih untuk memimpin kita. Dia tidak saja tidak boleh salah, tapi juga tidak boleh nampak salah. Ya. Maka harusnya ada lingkaran yang menjaganya. Ini baru beberapa minggu, salahnya banyak. Ampun, Anda minta ampun. Ya, kita lihat aja kan. Kuruk, apa namanya kontroversi di awal kabinet itu kan banyak sekali. Ya. Makanya saya tetap mengatakan, Presiden itu tidak saja tidak boleh salah, karena dia ya. adalah presiden yang keputusannya punya efek besar, okay. dia nggak boleh nampak salah gitu loh. Karena itu harus ada circle ya. yang memproteksi jangan sampai dia berbuat salah. Dan sa Sebab rakyat sekarang ini rakyat bebas, nggak hmm. ada yang nakut-nakutin. Maki-maki presiden itu ada batasnya dan mereka tahu. Ada hal-hal yang bisa dikatakan langsung kepada presiden tanpa okay. itu bisa dihukum. Lingkaran itu seharusnya juga partai pendukung dalam hari ini PDI Perjuangan sudah cukup kuatkah lingkaran dukungan yang diberikan oleh partai uh, PDI Perjuangan, bang Andre? Nana, um, saya senang sekali malam ini uh, bukan hanya Bung Fajrul tapi Bung Fahri juga sangat bijak gitu. <laughs> Dan saya, saya perhatikan tadi yang Bung Fahri sampaikan, saya pikir saya mau omong apa lagi? Nah, <laughs> sudah merasa ini seperti orang PDI ya? Iya, itu ada. Ya, tapi kadang-kadang mungkin... bijak tuh masalah buat saya juga. <laughs> <laughs> Jadi gini, um, kalau saya perhatikan, artinya di dalam periode kedua pemerintahan Pak Jokowi ini. Satu kesan yang sangat kuat bahwa uh, beliau ingin cepat melakukan percepatan di dalam ia uh, ya melaksanakan program-programnya, dan saya lihat justru kepercayaan diri beliau itu kuat sekali gitu. Ya. Dibandingkan dengan periode sebelumnya dia masih mencari-cari bentuk, nah periode kedua ini dia ya dengan kepercayaan diri yang tinggi, yang menyusun kabinet meskipun ya banyak orang ya, banyak juga yang tidak puas, banyak juga yang merasa tidak terbawa, ya itu biasalah. Ini negara besar, banyak orang yang hebat-hebat, tapi yang kita harus pilih 34 orang, ya ini okay. hal yang biasa. Tapi yang pasti bahwa beliau uh, ya form menyusun kabinet, kemudian juga ada wakil-wakil uh, menteri. Memang uh, ada penambahan wakil menteri tapi saya pikir itu juga perlu. Perlu dalam arti bahwa uh, tugas dari kementerian-kementerian itu ya sangat apa ya, sangat uh, besar. Dan misalnya saya sekarang di komisi 10. Termasuk saya, misalnya penambahan wakil Panglima. Ya, ini masih dalam apa ya, dalam uh, pembicaraan, Tidak tapi itu sebenarnya sudah, sudah keluar perpresnya kata prosesnya Pak Jubir Ya, kalau perpresnya sudah keluar saya kira tinggal di, ya, tinggal dilantik. Tinggal di dan itu sebenarnya bukan yang pertama kali dulu juga ada ke wakil ya. Panglima dan uh, tugas daripada wakil Panglima yang harus kita ingatkan adalah jangan sampai ada dualisme. Ya. Itu penting. Uh, dan tugas dari wakil Panglima itu adalah tetap membantu Panglima. Okay. Dalam kaitan ini. Oke. Okay. Bang, Bang Haris dasar karena kemudian ada yang menilai ini uh, upaya Pak Jokowi untuk menambah unsur militer di dalam pemerintahannya. Terlalu jauhkah misalnya menilai seperti itu ketika ada penambahan wakil panglima ketika kemudian ada isu uh, komponen cadangan yang digaungkan oleh Pak Prabowo untuk kemudian bagaimana pelajar ya. nanti bisa masuk wajib militer dan sebagainya. Ada beberapa pandangan yang menurut saya yang hidup di lapangan ya. Satu pasca Pilkada DKI itu yang kelihatan betul, terasa betul misalnya soal polisi di mana, TNI di mana gitu. Nah dari situ mulai ada perubahan bagaimana Presiden melihat TNI secara lebih dekat dengan cara berbagai hal misalnya gitu ya. Yang kedua bisa dilihat lagi dengan soal menyediakan posisi-posisi terhadap sejumlah perwira yang belum dapat posisi. Yang terakhir ini adalah soal jabatan wakil Panglima uh, TNI. Memang, menurut saya, militer dalam politik Indonesia senang atau tidak senang, mereka cukup berperan. Uh, apalagi ada tugas-tugas soal pertahanan yang mereka hmm. sebetulnya masih menggunakan model yang lama soal pertahanan berbasis teritorial, terutama oh, Angkatan Darat. Dari nah, dari Indonesia situ, juga. Hmm. ditambah lagi dengan reformasi TNI yang belum tuntas, masuk lagi Pak Prabowo yang bicara lagi soal konsep pertahanan yang sebetulnya itu sudah lama. Hmm. Yang dia kampanyekan justru saya tadi mau bilang yang dia kampanyekan malah nggak nongol, dia malah mau datang ke Menteri Pendidikan yang saya khawatir nanti jadi uh, aplikasi baru namanya Gohan, Go Pertahanan misalnya. <laughs> 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 yang saya mau bilang adalah kok jadi masuk ke sekolah-sekolah, padahal Pak Andreas nih orang yang dulu di DPR ngebahas Undang-Undang TNI dan Undang-Undang Pertahanan Negara. Koreksi saya kalau salah, sistem pertahanan di Indonesia harusnya Integrated Armed Forces, yes. betul nggak? Siapa yang sudah memulai membangun itu antara udara, darat, dan laut itu jadi satu pada titik-titik tertentu bukan menguatkan sistem kodam-kodam terus-terusan saja yang okay. di zaman Pak Jokowi malah nambah dua kodam kalau dan masalah. anda membaca itu sebagai langkah Pak Jokowi yang seperti apa? Kalau kemudian kita tarik melihat Pak Jokowi di periode kedua upayanya untuk melakukan Saya itu belum melihat statementnya dia tadi yang dia umumkan dari tangga istana itu bahwa yang ada hanya visi dan misi presiden dan wakil presiden semua akhirnya justru yang terjadi adalah Bagaimana setiap orang yang baru ditunjuk di dalam posisi menterinya masing-masing itu mencoba memunculkan hal-hal baru. Misalnya Pak Tito Mendagri, ya kan, mendorong isu soal pemekaran Provinsi Papua. Orang Papuanya ya marah sekarang. Tahun depan itu Undang-Undang Otsus selesai. Harusnya yang didorong adalah, konstruktifnya nih Pak Fajrul, ya adalah evaluasi soal Otsus dengan mendengarkan atau menggunakan konsep antropologinya orang Papua mendengarkan mereka mereka itu dialog yang penting di Papua ya. forum dialog itu yang harus dibuka dilakukan dilaksanakan dari pantai ke gunung dari gunung ke, ke pantai tapi justru memunculkan ide okay. dari Jakarta ingin memekarkan Papua nah jadi ini yang menurut saya mencar-mencar sekarang Presidennya mungkin juga bingung mau pencet tombol yang mana ini semua gitu saya menangkap kesan, ya, di katakanlah dua bulan ter uh, awal ini. Uh, kita tahu, Pak Jokowi kan, di mana-mana mengatakan ingin, me kalau bahasa Bang Fahri itu mengakselerasi uh, pembangunan, terutama ekonomi dan sumber daya manusia. Ya, yeah. nah, tampaknya saya menangkap kesan untuk mengakselerasi itu. Ada prasyarat penting, yaitu membangun stabilitas. Nah, membangun stabilitas itulah yang tampaknya menonjol pertama ya, ada dua satu lagi yang adalah ya, nanti yang saya sebutkan membangun stabilitas itu bentuknya adalah yang anda sebut bagi-bagi kekuasaan itu hmm. semua kekuatan politik di include sedapat mungkin bahkan saya dengar PKS juga ditawari kan gitu hmm. jadi semua mau di include semua ke situ sehingga semuanya menjadi stabil pertanyaannya apa adalah uh, dengan terlalu dengan banyak sekali yang ber, yang berkumpul di dalam termasuk struktur-struktur menteri wakil menteri wakil panglima dan sebagainya apakah itu akan uh, mungkin stabil tetapi apakah itu akan bertentangan dengan hal kedua yang India lakukan yaitu akselerasi hmm. itu itu yang yang kedua. nah include di termasuk di dalam membangun stabilitas itu ada kesan juga menggunakan uh, memperkuat security approach pendekatan keamanan yang Anda tanyakan kepada hmm. Pak Haris Azhar tadi termasuk misalnya men menunjuk orang yang berlatar belakang TNI untuk menjadi Menteri Agama karena ada alasan misalnya radikalisme dan sebagainya. Mm. Nah kita lihat nanti apakah ini yang betul-betul akan menjadi dominan. Nah yang yang tampak terlihat bertentangan kita tidak tahu bagaimana rekonsiliasinya nanti adalah di beberapa uh, minggu pertama ini adalah ada upaya untuk melakukan disrupsi disruption mm -hmm. yaitu menunjukkan bahwa pemerintah sekarang ini akan melakukan hal-hal baru okay. dimulai dengan menunjuk. I yang mungkin tidak diperkirakan banyak orang Menteri Pendidikan Nadi Makarim hmm. sehingga muncullah isu tadi Pak ada apa itu Go... gohan. gohan gohan tadi Go ya, Tadisana, yeah. gitu hmm. juga Baik. mungkin uh, Wisnu Tama dan termasuk apa yang dilakukan oleh orang seperti Pak Erick Thohir itu yang sekarang itu seolah-olah Ingin, ingin memperkenalkan bahwa kita akan melakukan pendekatan berdekat pendekatan yang tidak biasa, tapi kuncinya itu hanya seolah-olah belum tentu. Ya, kita tidak tahu. Enggak? Karena kan baru biasanya kita memberi waktu tiga bulanan kan gitu oh. untuk melihat. Oke, okay. ini kemana tapi sebe sebetulnya. Tapi seberapa besar, besar kekhawatiran itu? Pendekatan security approach, pendekatan keamanan, seberapa besar kemudian sampai kemudian masyarakat harus khawatir bahwa hak-hak iya. sipilnya akan tercederai. Setelah minta. pariwara, kami kembali sesaat <laughs> lagi. <laughs> <Okay>. <laughs>